air keluarnya sangat kecil dan kemungkinan dari stopkannya rusak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau betulin stopkan PDAM. Jika masih bagus saya betulin, dan jika sudah rusak terpaksa harus diganti. Nah, yang pertama saya potong terlebih dahulu lalu dipreteli. Ternyata stopkannya sudah rusak, terpaksa harus diganti karena dalamnya sudah tidak berputar lagi. Sekarang ganti yang baru, tinggal pemasangan saja. Pengerjaan sudah selesai, air pun deras kembali. Jika ada manfaatnya, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.